kenapa sih doa kita tuh jarang banget diterima sama Allah? Mungkin sampai detik ini belum pernah diterima sama Allah, karena dosa kita yang menutup hijab doa kita sampai kepada Allah. Ada satu malaikat, tugasnya itu cuma menutup dosa doa seorang pendosa. Jika dia menyebut nama Allah, ditutup, tidak akan pernah sampai kepada Allah. Sekali, dua kali, tiga kali, sampai keluar air mata seorang pendosa ini, lalu Allah mengatakan, ya malaikat, singkirkan tangan, jangan kau hijab, biar aku ingin mendengar. Ya Allah, tapi dia banyak dosa, biarkan. Tidakkah engkau tahu aku sebagai maha pemalu? Lihatlah hambaku yang saat ini sedang mengeluarkan air mata, dia berharap doanya akan sampai kepadaku. Begitu Allah mendengar doa dari kita, panggilan, ya Allah, ya Allah, dengan jawaban Allah, labbaik ya abdi, labbaik wa sa'daika ya abdi, sallu alaihi Nabi Muhammad.